Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku. Kali ini aku akan membahas update berita transfer resmi Arema FC Liga 1 untuk musim 2024-2025 mendatang. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya kalian semua harus tekan like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyak ya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar Arema FC. Dan berikut update berita transfer Arema FC untuk Liga 1 2024-2025. Berikut kabar terbarunya. Berikut kabar dari Arhan Fikri. Nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia 19 tahun. Arhan Fikri dikabarkan akan hengkang dari Arema FC dan akan merapat ke PS Barito Putra di musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Aril Ucello, nilai pasar 4,3 miliar rupiah, usia 25 tahun, dikabarkan akan hengkang dari Arema FC dan akan merapat ke klub yang belum ditentukan. Kita tunggu saja kabar berikutnya. Berikutnya kabar dari Charles de Almeida, nilai pasar 2,6 miliar rupiah, usia saat ini 29 tahun, dikabarkan akan meninggalkan Arema FC di musim 2024-2025. Selanjutnya ada penjaga gawang Arema FC, yaitu Julian Schwarzer, nilai pasar 2,2 miliar rupiah, usia 24 tahun, dikabarkan akan hengkang dari Arema FC di musim 2024-2025. Berikutnya kabar dari Wayudi Hamisi, asal klub PSS Sleman, nilai pasar 3,04 miliar rupiah, posisi gelandang bertahan. Dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 mendatang. Berikutnya ada Freds Butuan, asal klub Malut United, nilai pasar 3,04 miliar rupiah, posisi sayap kiri. Memiliki tinggi badan 167 cm, usia saat ini 27 tahun, asal negara Indonesia. Dikabarkan akan merapat ke Arema FC musim 2024-2025. Selanjutnya ada pemain asal PSIS Semarang, yaitu Taisei Marukawa, asal negara Jepang, usia 27 tahun, posisi sayap kiri, tinggi badan 169 cm. Dikabarkan akan meninggalkan PSIS Semarang dan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025 mendatang. Selanjutnya kabar dari Farudin Arianto, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah, posisi bek tengah, tinggi badan 185 cm. Asal negara Indonesia, usia saat ini 35 tahun. Dikabarkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025. Selanjutnya ada Junior Brandao, nilai pasar 6,08 miliar rupiah, posisi depan tengah, tinggi badan 187 cm. Asal negara Brazil, usia saat ini 29 tahun, dikabarkan dan dikaitkan akan merapat ke Arema FC untuk musim 2024-2025. Oke guys, itu tadi update berita transfer resmi Arema FC musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching. Stay tune terus di channel Abilku.